Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Jadi hari ini kita telah melihat satu perkongsian di media sosial daripada seorang penulis yang merupakan adalah pencarung KWSP. Beliau telah pun menceritakan bahawa betapa sukarnya keadaan beliau sekarang ini, yang mana beliau merayu kepada pihak kerajaan untuk dibenarkan pengeluaran KWSP kepada mereka yang terkesan. Ramai terdesak benarkan pengeluaran KWSP. Okey. Beliau merayu agar Perdana Menteri membenarkan pengeluaran caruman wang KWSP kepada semua rakyat yang memerlukan. Okey, ramai yang terkesan seperti kenaikan harga barang dan juga perkara-perkara yang lain. Walaupun bagi simpanan yang ada mungkin tidak banyak, tetapi memadai dalam melunaskan hutang komitmen yang perlu ditanggung sekarang ini dan juga untuk kegunaan keperluan asas. Okey, banyak pihak yang telah menyuarakan berkenaan dengan tuntutan KWSP ini, contohnya PGIRM dan sebagainya. Ada yang minta untuk dibenarkan pengeluarannya sebelum sesi persekolahan pada bulan Mac, hujung bulan Mac nanti. Okey, jadi beliau berharap agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan tuntutan ini kerana mereka berada dalam keadaan yang sangat terdesak dan sangat-sangat memerlukan. Jadi ini kalau tak salah saya adalah kenyataan kedua daripada kalangan pencarum itu sendiri yang telah pun dikeluarkan oleh pihak media bagi orang kata memberikan sedikit perhatian kepada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang memerhati. Okey, jadi berkenaan dengan kesusahan pencarum ini, ini bukanlah satu perkara yang main-main dan ini adalah satu perkara yang serius. Kesan daripada pandemik COVID-19 ni dia tidak boleh dalam masa satu ataupun dua hari. Even negara sekarang pun ataupun dunia sekarang ni pun sedang mengalami kepada isu kegelutan keuangan, ekonomi ataupun ada juga recession dan juga sebagainya, yang mana perkara-perkara ini didorong oleh situasi pandemik COVID-19 sebelum ini. Dan nampak tak perkara ini berlarutan hingga sekarang dalam masa 3 tahun. Jadi seperti kenyataan Timbalan Menteri Kewangan sebelum ini bahawa COVID telah pun habis, mungkin dari segi kita punya orang kata kawalan dan sebagainya mungkin tidak sebelum ini sebab itu dikatakan habis, tetapi kesan dari segi ekonomi, masalah kesan dari segi kesihatan pun, orang yang pernah COVID, pernah kena COVID dan sebagainya pun kesannya sehingga hari ini masih lagi ada. Kita boleh lihat masalah malah kesan daripada sudut ekonomi itu sehingga sekarang masih lagi memberikan antara impak terbesar kepada kalangan rakyat, terutamanya sekali daripada kalangan pencarum KWSP. Dan tambahan pula dalam masa sekarang ini, saya tidak suka untuk bercakap tentang politik dalam video-video saya, tetapi dalam keadaan sini saya mendapat aduan daripada kalangan pencarum yang mana mereka sedikit kecewa dengan apa yang berlaku sekarang ini apabila kerajaan meluluskan beberapa juta ringgit sebagai bantuan kepada Turki dan Syria, walaupun tak banyak dan dikatakan sebahagian besarnya datang daripada syarikat-syarikat korporat, GLC saya tak pasti, dan juga mereka-mereka yang tertentulah ada yang memberikan sumbangan sehingga bernilai lebih daripada 50 juta ringgit kalau tak salah saya. Jadi orang ataupun rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum, berasa kesal dengan perkara ini. Kita bukan kesal, pencarum ini bukan kesal disebabkan oleh bantuan yang diberikan kepada mereka di luar sana. Kita berasa empati dan juga simpati kepada mereka masa gempa bumi. Di mana-mana saja pun kita sentiasa berasa simpati. Malah apabila dibuka tabung, apa sebelum ini kita ada MERS dan sebagainya, rakyat di sana sentiasa murah memberikan sumbangan, tak kira RM1, RM5, RM10 dan sebagainya. Dan kutipannya adalah sehingga berjumlah jutaan ringgit sebelum-sebelum ini. Tetapi sekarang ini dalam keadaan rakyat merayu, rakyat meminta pengeluaran KWSP, kita dengar hari-hari perkongsian rakyat makan nasi dengan garam, ada yang tak ada air sebab tak ada air, tak ada apa sumber air nak beli pam air,
ada yang tak sihat nak gunakan untuk kemudahan perubatan sebab segala kemudahan yang ada mungkin telah pun digunakan semaksimal yang mungkin ataupun kemudahan bantuan yang diberikan tu tidak memadai. Jadi mereka nak guna. Jadi setiap orang ini yang dah sampai kepada usia tertentu tak boleh nak bekerja dan sebagainya, mereka ini ada keperluan, ada needs mereka yang menyebabkan mereka ini meminta untuk penggunaan kena BSP. Jadi mereka ini berasa kecewa apabila kerajaan dengan mudahnya meluluskan bantuan dengan segera menyalurkan pula kepada pihak di luar negara yang terkesan dengan bencana alam dan sebagainya, sedangkan rakyat daripada kalangan rakyat tempatan itu sendiri, rakyat Malaysia itu sendiri sudah lebih daripada 100 hari, hampir 3 bulan kita menuntut kepada kerajaan yang baru ini untuk pengeluaran KWSP, tetapi telah pun diberikan respon, ditolak dengan pelbagai idea yang lain. Malah idea yang lain pun masih lagi belum berlangsung. Parlimen nak kena tunggu bersidang, nak kena tunggu bentang bajet, nak kena tunggu lulus, nak kena tunggu lulus kepada Dewan Negara, nak kena tunggu pelaksanaan dan sebagainya. Jadi berlarutan 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan sebagai contoh. Sedangkan rakyat yang mengalami bencana di luar sana, walaupun situasi mereka tidak sama dengan kita, tapi mereka telah pun disalurkan dengan bantuan yang segera. Dan inilah yang menimbulkan kesedihan dan juga kekecewaan kerana rakyat kita walaupun tidak ada bencana alam di sini, tetapi masalahnya mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada, orang kata tak cukup pakaian dan sebagainya. Ada yang terpaksa memberhentikan anak daripada bersekolah, ada yang tidak mampu untuk hantar anak ke sekolah. Bayangkan dengan kabar berita yang meramalkan bahawa ekonomi akan menjadi semakin mengecil, ada recession, kemudian ada ramai yang bakal kehilangan pekerjaan seperti yang telah dikeluarkan oleh media semalam juga. Jadi menunjukkan bahawa kita ni semakin berdepan dengan keadaan yang sukar. Apabila keadaan sukar ini tidak dibantu, pelbagai perkara orang kata yang terpaksa diambil oleh pihak rakyat daripada kalangan pencarum ini, apabila mereka mengambil salah satu keputusan untuk memberhentikan anak mereka daripada sekolah, bayangkan golongan-golongan muda ni, anak-anak muda ini tidak mendapat pendidikan yang sebajarnya. Satu, apa nak jadi kepada masa depan mereka? Dua, sedangkan mereka ini berpotensi ada sedikit pandai dan sebagainya, boleh menjadi pemerintah, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi penyelamat dan sebagainya. Apa akan jadi kepada mereka ini? Tiga, dan juga mereka ini kalau kita sampai ke satu tahap tidak ada ilmu, tidak ada kemahiran dan sebagainya, mungkin mereka ini pada masa depan akan mengambil jalan yang ringkas dengan membuat perkara-perkara yang tidak baik untuk menampung kehidupan mereka. Itu yang kelima. Jadi adakah perkara ini satu perkara yang sanggup dilihat oleh kerajaan apabila kerajaan menyatakan mereka bimbang dengan wang persaraan usia 55 tahun? Tapi masalahnya kita minta untuk dikeluarkan secara bersasar kepada mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Contohnya suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang diberhentikan kerja dan tidak boleh kembali semula untuk bekerja sebab majikan ataupun majikan tak mahukan mereka ataupun disebabkan masalah kesihatan. Jadi kenapa perlu risau tentang usaha persaraan sedangkan mereka telah pembesara dan kerajaan tak risau ke nasib anak-anak mereka ini yang mungkin tidak dapat meneruskan persekolahan dan apa akan jadi pada masa depan mereka? Isu sosial perlu dilihat juga, bukan hanya sekadar pada wang persaraan, tetapi isu sosial juga perlu dilihat kepada anak-anak muda, anak-anak pencarum kena BSP yang bersasar ini, yang terkesan ini, apa akan jadi kepada mereka pada masa depan sedangkan mereka ini mungkin layak, mungkin bijak untuk menjadi pemimpin sebenarnya, tetapi disebabkan halangan ataupun disebabkan kekangan ataupun disebabkan keputusan kerajaan sekarang ini, orang kata akan menafikan masa depan mereka. Ini perkara yang harus diambil kira. Saya bukan nak berpolitik, saya cakapkan tadi perkara ini mana-mana kerajaan pun selalunya sama, tetapi rakyat kecewa sekarang ini dengan melihat keadaan apabila orang luar lebih diutamakan berbanding dengan anak tempatan itu sendiri. Jadi kita harap sangat rakyat dapat melihat semula, bukannya suruh tarik bantuan 10 juta 50 juta tu, tak ada masalah. Ada yang bagi sumbangan, bagi, kerajaan nak bagi sumbangan, bagi, kita tahu kerajaan kita banyak duit, tetapi untuk melibatkan wang caruman kena BSP ini adalah duit pencarum sendiri, bukannya duit kerajaan. Dan inilah satu perkara yang paling menyedihkan apabila mereka ini sehingga sekarang terpaksa merayu, sampai merayu ke dalam Facebook
Istana Negara untuk mendapatkan perhatian YDPA dan sebagainya, sedangkan orang di luar sana lebih mudah untuk mendapat bantuan, lebih mudah untuk meneruskan kehidupan berbanding dengan kita, rakyat kita sendiri. Jadi ini perkara yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan apabila dalam setiap keputusan yang hendak menolak mencari mekanisme baru dan sebagainya, tidak ada salah untuk mencari mekanisme bantuan baru. Tetapi bantuan baru itu bukannya boleh memfokuskan kepada mereka yang terkesan ini. Perlu ingat, mereka yang terkesan ini bukan daripada kalangan B40 saja. F40 pun ada pecarum yang terkesan. T20 pun ada pecarum yang kehilangan pekerjaan. Tapi data mereka dalam lembaga hasil dalam negeri masih lagi berada dalam T20. Jadi adakah bantuan baru ini akan diperoleh oleh mereka? Macam mana mereka nak kemas ini? Adakah itu satu perkara yang adil? Jadi saya berharap sangat pihak kerajaan akan melihat perkara ini, tak payah lihat sedalam-dalamnya. Dah tahu dah banyak pun sebab orang dah kongsi macam-macam. Jangan, orang kata, bukan ego lah, tapi jangan kita macam rasa maruah diri kita tu macam tercalar kalau kita mendengar nasihat daripada rakyat, kalau kita mendengar nasihat daripada NGO dan sebagainya. Kerajaan boleh saja menggunakan nasihat pakar-pakar mereka untuk mempertimbangkan jenis-jenis pengeluaran dan sebagainya, tetapi lihatlah apa yang dikongsikan oleh rakyat dan lihatlah apa yang dikongsikan oleh NGO-NGO ni dalam menyampaikan mesej tentang apa yang berlaku di bawah sekarang ini. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fidel Selamat, Facebook saya, Fidel Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Fidel Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.